Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Bebek Vlog ya teman-teman. Hari ini kita mau hunting mainan lagi teman-teman. Kira-kira kita mendapatkan mainan apa ya teman-teman? Ini keranjang kuningnya sudah kita siapkan. Kita langsung mencari mainannya ya teman-teman. Kita cari-cari dulu teman-teman, mainannya ada di mana ya teman-teman. Kita cari-cari dulu teman-teman. Wadidaw, di sebelah sana ada mainan teman-teman. Wow, keren banget teman-teman mainannya. Wih, kita mendapatkan tas dokter teman-teman. Wadidaw, mantul banget. Tas dokternya warnanya pink ini teman-teman. Ini fungsinya untuk menyimpan perlengkapan dokter ya teman-teman. Wow, keren banget teman-teman. Kita masukkan di keranjang dulu ya teman-teman. Lalu ini kita mendapatkan tabung oksigen teman-teman. Wah, keren banget teman-teman. Tabung oksigennya warnanya pink teman-teman. Ini fungsinya untuk menyimpan oksigen ya teman-teman. Wadidaw, mantul. Masukkan di keranjang juga teman-teman. Lalu ini kita mendapatkan lampu dokter teman-teman. Wow, keren teman-teman. Lampu dokter ini warnanya kuning dan abu-abu teman-teman. Mantul ya teman-teman. Ini biasanya dipakai dokter gigi untuk periksa gigi teman-teman. Wadidaw, mantul banget teman-teman. Kita masukkan di keranjang juga ya teman-teman. Yuk kita lanjut pencarian lagi teman-teman. Siapa tahu kita mendapatkan mainan lagi ya teman-teman. Kita cari-cari dulu di mana ya teman-teman. Wadidaw, di sebelah sana ada mainan lagi teman-teman. Wow, keren banget teman-teman mainannya. Kali ini kita mendapatkan termometer teman-teman. Wadidaw, mantul. Termometernya warnanya kuning teman-teman. Ini fungsinya untuk mengetahui suhu tubuh kita teman-teman. Nanti bagian ini ditempel bagian kepala pasien. Lalu kita pencet tombol ini, nanti suhunya akan keluar di sini teman-teman. Wadidaw, mantul banget teman-teman. Kita masukkan di keranjang juga ya teman-teman. Lalu ini kita mendapatkan suntikan teman-teman. Wow, keren banget teman-teman. Suntikannya warnanya oranye teman-teman dan abu-abu. Ini fungsinya untuk menyuntik vaksin ya teman-teman. Wadidaw, mantul. Kita masukkan di keranjang juga teman-teman. Hal ini apa ya teman-teman? Wah, ini adalah stetoskop teman-teman. Wow, keren banget. Stetoskopnya warnanya pink dan putih teman-teman. Ini biasanya dipakai dokter untuk meriksa jantung kita ya teman-teman. Wow, keren banget mainannya teman-teman. Kita masukkan di keranjang juga teman-teman. Kita lanjut pencarian lagi teman-teman. Kita cari-cari lagi di mana ya teman-teman mainannya. Dicari-cari dulu teman-teman. Wadidaw, di sebelah sini ada mainan lagi teman-teman. Yuk kita mendekat teman-teman. Wah, kali ini kita mendapatkan mikroskop teman-teman. Wadidaw, mantul banget teman-teman. Mikroskopnya warnanya kuning teman-teman. Ini fungsinya untuk melihat virus atau bakteri teman-teman. Wah, mantul banget teman-teman. Kita masukkan di keranjang juga teman-teman. Lalu ini kita mendapatkan alat laboratorium teman-teman. Alat laboratorium ini fungsinya untuk menyimpan sampel teman-teman. Wadidaw, mantul banget. Ini warnanya putih dan pink teman-teman. Wah, keren banget ya teman-teman mainannya. Kita masukkan di keranjang juga teman-teman. Lalu ini kita mendapatkan obat tablet teman-teman. Wow, keren banget. Obat tabletnya ada dua ini teman-teman. Ada yang warna putih dan ungu, ada yang putih dan pink teman-teman. Wih, mantul. Kita masukkan di keranjang juga teman-teman. Yuk kita lanjut pencarian lagi teman-teman. Kita cari-cari lagi. Gimana ya teman-teman mainannya? Dicari-cari dulu, dicari teman-teman. Sekitar sini masih ada nggak ya teman-teman mainannya? Wadidaw, ternyata masih ada di sebelah sini teman-teman. Wih, kita mendapatkan apa ini? Wadidaw, ini adalah obat sirup teman-teman. Wih, keren banget teman-teman. Obat sirupnya warnanya putih dan pink. Ini rasa stroberi ya teman-teman. Wadidaw, mantul. Masukkan di keranjang teman-teman. Lalu ini kita mendapatkan masker mulut teman-teman. Wah, keren banget. Masker mulutnya warnanya pink dan putih teman-teman. Ini fungsinya untuk melindungi kita dari virus atau bakteri ya teman-teman. Wadidaw, mantul banget teman-teman. Kita masukkan di keranjang juga. Lalu ini kita mendapatkan alat untuk mengukur tinggi badan dan berat badan teman-teman. Wow, keren teman-teman. Alatnya warnanya biru. Ini nanti pasiennya berdiri di sini, kita hitung beratnya, lalu untuk tingginya kita pakai alat yang ini teman-teman. Wadidaw, mantul banget teman-teman. Kita masukkan di keranjang juga ya teman-teman. Wah, ini keranjang kuning kita sudah penuh teman-teman. Kita lanjut pencarian besok ya teman-teman. Pasti di sini masih ada harta karunnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dadah.